Ya teman-teman, pesanan saya sudah datang. Jadi saya tuh mesen burger yang kayak gini. Jadi penampilan itu benar-benar sangat menggoda banget. Di sini dilengkapi dengan ada kentang, juga ada sausnya kayak gini. Jadi di sini tuh sausnya nggak pelit banget teman-teman. Ini langsung dikasih 3 untuk burger satu ini, dan ini packagingnya benar-benar bagus banget dan sangat-sangat menggoda. Jadi kita akan mereview. Ini sih katanya sih enak sih, kata teman saya orang Mesir, ini jadi favorit orang Mesir banget di sini. Makanya saya akan mereview ini. Teman-teman, sekarang saya akan mereview burger ini, apakah ini seenak kata teman-teman saya dan apakah ini rasanya benar-benar bukan hoax ya. Jadi saya tuh saking penasarannya itu langsung coba loh, soalnya katanya di sini tuh burger terenak se-Mesir gitu kata teman saya sih. Cepun kita makan ini ya. Makan guys. Ini kita langsung cabut teman-teman. Wah. Jadi cara makannya kayak gini teman-teman, packagingnya kayak gini. Saking pertama kali. Ya guys, kentangnya tuh creamy-creamy gitu, kayak ada manis-manisnya. Tangannya enggak kena. Teman-teman, ini punya saya udah habis. Ini tidak sampai 3 menit saya sudah menghabiskan ini karena benar-benar rasanya itu enak banget. Ini tuh beda dengan burger-burger yang udah pernah saya coba di Mesir ini. Jadi bagi teman-teman khususnya yang ada di Mesir wajib coba di tempat ini, namanya restorannya Italiano. Ini tempatnya ada di Awal Abbas di Ganina Mall. Ini saya akan tanya dulu sama teman saya, gimana rasanya, enak gak? Rasanya kalau dari 1 sampai 10, 9,5. Hampir perfect ya. Nah itu teman-teman, jadi teman saya ini baru pertama kali di kesini. Saya juga baru pertama kali dan saya langsung jatuh cinta sama tempat ini. Karena apa ya, ya sekali lagi orangnya tuh ramah, tempatnya tuh di sini bagus, bersih dan juga rame. Dan harganya teman-teman ya, ini tuh harganya murah banget. Tadi tuh yang saya makan itu 45 sudah dapat sama ininya. Ini apa namanya tuh, kentangnya, juga sama ini airnya. Jadi benar-benar murah banget di sini tuh. Kalian wajib coba. Oke.